itu makanya black root lorok kacoron buruk kok ya. Terus baru dipindah nih kalau yang kosong ya. Ya. Oh, ini baru datang juga. Ya. Black Hooded Siskin masih anak kok. Oh, BHS. Ya. Trotolan nih. Trotolan. Saya udah cukup rajin bunyi. Sudah rajin bunyi. Cukup rajin bunyi. Trotol jantan nih. Trotol jantan gitu. Oke. Okay. BHS, Black Hooded Siskin. Iya. Ya. Black Hooded Siskin. Ini udah, berapa tuh? Udah rajin bunyi pokoknya deh, udah rajin. Udah rajin bunyi. Kita bilang ya. Oke, okay. Harganya berapa? Harganya sama kandang 1 juta aja kok. 1 juta? Iya, boomer. Full set ya, ya. Harga boomer. Iya. Untuk Black Hooded Siskin. Nah, sampingnya Trotol jantan. Iya. Ini sampingnya nih. Sampingnya itu yang kata orang jarang karena gacornya itu kok. Ini gacor. Gacoran. Iya. Bull Amadin jantan gacor kok. Bull Amadin. Iya. Ini warnanya bagus ya. Warnanya cakep banget. Iya. Kuning, putih. Iya. Ini aku mau promo kalau aku lihat kadang-kadang orang masih jual tuh 1 juta minimal kok. Iya. Dan warnanya nggak seterang ini kayak visit banget ya. Iya. Ini aku mau jual 1 juta termasuk kandang impor ini kok. 1 juta full set? Iya, full set. Ini kandang impor itu ya. Kandang ini kandang impor ya. Punya? Iya, ini nggak semua orang jual. Kandang. Oh, itu. Nah. Kayaknya cukup 1 juta. Bagus sih, taruh di kamar, taruh di meja nih. Iya, taruh di ruang tamu. Iya. Ya. Buat hiasan juga dia, bagus. Iya, ya. Burungnya juga udah posisi banget ini. Iya, tuh. Suaranya model gacorannya tuh kayak kenari kok. Model kenari suaranya. Pelan versi agak pelan ya. 10% dia 10% nya ya. Ya. Merahnya merah terang itu. Gol Lamadin ya. Jantan ini. Jantan. Ya. 1 juta. Harga cukup 1 juta. Kandang. Pusat sama ya. Kandang impor. Ya. Lanjut yang ini. Ya. Resistin double di load. Double di load. Trotol ini. Trotolan. Ya, mungil lah. Ya, mungil. Ini burung udah bunyi kok? Ini masih ngeriwek sih, jujur. Masih ngeriwek? Masih ngeriwek, okay. Ya. Ini aku mau jual 800 termasuk kandangnya. Oh, 800 ribu? Iya, kandang fiber nih kok. Kandang fiber? Iya, kandang jerujia tuh bukan yang kayu tuh. Iya, fiber. Iya, 800 murmur aja kok. Harga murmur. Ini ada yang 1,2, ada 1,1 deh, ini 1,1. Mana? Itu deh gacoran. Oh, jadi double di load gacoran. Iya, ini jaminan gacoran. Jaminan gacor. MP3 kok. Kayak MP3. Ini MP3. Harganya cukup 1,1. 1 juta 100 full set. Mutasi merah. Itu mutasi merah ya. Tuh, full set sama kandang. Iya. Versi skin kok. Versi skin klasik. Iya, ini versi skin gacoran dipegang-pegang bunyi nih kok. Gacoran. Mungil banget nih kok. Iya. Itu makanya ada skin klasik gacoran. Iya. Dipegangnya bunyi tuh. Pegangnya bunyi digiring-giring ini kok. Iya, digoyang-goyang. Nah, ini aku mau kasih edukasi sedikit nih kok. Resistin tuh sebenarnya ada dua macam kok. Ya. Ini yang kakinya merah kok. Ya, ini ya. Kaki merah ya. Kaki merah. Oke. Okay. Iya. Kaki merah, bunyi ya. Lebih kecil. Bunyi lebih kecil. Suara sih jujurnya sama aja. Suara sama. Iya, okay. Gacor. Kalau yang di atas sana, ya masih ada 4 ekor ya. Ya. Itu red siskin Blackfoot. Ini Blackfoot. Iya. Kaki hitam. Kaki hitam. Ya. Secara body lebih gede. Body lebih gede. Merahnya juga lebih kayak lebih merah ya kalau. Lebih ya. Merah ya. Iya. Body lingkosin body lebih gede. Ya. Ini turun harga juga kok aku mau jual ekor. Turun harga. Iya. Yang Blackfoot. Blackfoot 800.000 aja. 800.000? Iya, per ekor. Per ekor. Ya. Oh, ini aku mau jual 800 juga nih. Ini 800 juga. Ya. Yang klasik gacoran. Ya, klasik gacoran burja aja. Burja 800.000. Ya. Gacoran. Gacoran jaminan gacor itu. Rata-rata masih 1 juta ya kadang gacor. Iya, rata-rata 1 juta ribu aja. Harga ya. Spesial. Harga spesial. Perang harga khusus skin nih kok. Ya, perang harga. Ya. Ya mau kalah sama yang di pramuka. Kalau ya. 1 juta gacor atau ya. 800 masih baru rajin. Ya rajin. Kalau ini udah jaminan gacor nih. 800 ya. Gacor. Nah, dipegang-pegang tuh bunyi nih kok. Ya. 800.000. 800.000 dijamin gacor sama rekut ya. Beda ya, bukan ya, yang beda. Bukan yang beda kok ya. Beda ya. Kakinya ya. Dari kaki bodinya juga ya. Beda ya. Kalau ya. Bisa dilihat. Ya. Gacoran semua. Ya. Ini belum dipisah nih kok, ini masih obyokan nih. Ya. Iya. Kalau dipisah gacor aja gitu. Iya. Ini empat aja gacor banget kok. Gacor banget aja bunyi terus. Makanya aku
susah sulit untuk dipisahkan kok. Ya. Kakinya hitam kayak keju bergot itu. Iya. Ini yang merah hitam, nih, kalau yang ini yang merah. Ini yang merah nih. Ini beda itu. Iya. Bodi lebih kecil. Bodi lebih kecil. Bodi lebih kecil, lebih ramping dia. Lebih ramping. Ya. Special edition lah kok Blackfoot kok. Ya, special edition. Ini special jarang edition. Ada tuh yang Blackfoot. Iya, Blackfoot jarang ada. Ya. Harganya disamain 800.000 perang harga kok. Perang harga. Iya. Mantap. Lanjut ini Zebra Fins impor Holland. Impor Holland sama Aussie ya. Sama Aussie. Ya ini Depman juga banyak yang tanya kok ya, tapi ya. Mau ambil 2 pasang, 1 pasang. Oh gitu. Ya udah kali ini kalau misalnya mau main ada akhirnya 2 pasang laku kok. Oh iya. Ya udah kalau mau main, kalau mau pasangan enggak apa-apa kali. Enggak apa-apa. Iya. Ambil 1 pasang, 2 pasang enggak apa-apa. Iya, kalau yang red kok ya. Itu red ya. Yang red ya, oke. Okay. Yang red ya, yang Holland. Ya. Itu sepasang tuh mau jual 400.000 kok. Satu pasang 400.000 ya, yang berat masih 4,5 ke atas kok itu. 4,5 ke atas. Bukan bodi yang sebesar ini. Ya. Ya. Oke, terus yang lain? Kaleng Australia yang selain yang red ya. Ya. Itu aku mau jual 300 aja sepasang. Yang lain 300 saja. Murah ya. Satu pasang. Iya. Kecuali yang warna red. Warna red itu kalau jantannya warna red ya. Itu aku mau jual 400. 400 satu pasang. Satu pasang ya. Oke. Bodinya gede ya kok. Bodi ya? Gede ya. Bodi gede. Ini udah tahan mental nih. Dia tahan mental. Cuaca di depan. Ya, udah aman burungnya. Ya. Jam udah aman. Udah siap. Ya. Ternak nih. Udah siap ternak di jamin ini. Ya. Badannya tuh udah gede-gede kok. Gede-gede. Gede. Beda ya. Sama lokal. Iya betul. Kuatannya beda. Iya. Tapi harga misalkan 100.000 tapi kan kecil ya kok ya. Iya kecil. Cepat jam. Iya. Ini bulat, bodi bulat, suaranya bulat, jalan gede. Ya. Itu cepat-cepat ya. Iya. Berarti ambil satu pasang boleh? Boleh, satu pasang boleh. Dua pasang boleh. Mau diborong boleh. Lebih mantap lagi. Iya. Ya. Ini ada 20 pasang nih. Oh, ada 10 pasang. Ada 10 pasang. Iya. Kalau diborong berapa duit nih? Borong 10 pasang jadi ada 20 ekor. Oke. Okay. Apa kok 3 juta ini kok 3 juta aja. Udah 3 juta ambil. Oke, 3 sama juta diborong sama sangkarnya, iya. Sama kandang bisnya tuh. Iya. Ada 10 pasang ini kalau diborong harga cukup 3 juta. Enak nih kok. Iya enak ya. Nih, ya. Ini apa? Mesin ATM ini. Mesin ATM betul ya. Benar ya sudah siap pernah semua di jamin ini. Ya, kalau udah nyalur mah tinggal nyetak duit itu ya. Apalagi kata orang nyalurnya gampang kok. Nyalurnya gampang ya kalau belum mesin ya. 2 minggu berkelor, 2 minggu berkelor terus. Iya. Cuma ini nggak ada tempat sih kok, nggak ada waktu kok. Nggak ada tempat, nggak ada waktu. Jadi itu yang red, aku udah cari-cari di luaran di sini tuh jarang banget kok ada kok. Yang red ya? Iya. Oh, jarang ada? Jarang ada. Iya. Ada yang opsi kadang-kadang juga ada, tapi beberapa toko aja. Di Pramuka juga aku perhatiin yang red Holland tuh jarang kok. Jarang ada yang ya. Red Holland. Ya. Itu juga jarang tuh kok, yang aku bilang tuh kayak diamond red tail tuh kok, yang leher hitam tuh kok. Yang ini? Iya, yang hitam itu. Iya. Sudah sekitar 3-4 ekor dia tuh jarang kalau tuh samain aja 300.000 aja samain 300.000 oke okay. Teman-teman yang mau breeding mau borong langsung aja calling ini jarang banget kok ya jarang ya dia Zebrafin impor Holland sama Australia ya oke okay. Dibunyi terus ke foto ya ya Black Throat silangan kinari ya. Black Head gacor banget tuh kok gacor dor itu cuaca di tahun dekat samping hujan samping panas itu udah tahan banting punya udah tahan banting punya itu udah tahan badai anti badai ini anti badai betul bodi juga panjang itu ya bodi panjang gede iya ini panjang. Berapa detik belakang ini 9 aja kok 9 pusat iya pusat sama kandang baru kandang baru ya kandang kapsul baru gacor jaminan gacor ini blacken lanjut yang ini kok black sang ini juga tarikan awal tajam banget kok ini burung kok ya oh, baru dipindahin kok ya iya baru pindahin so, gacor nih ini gacor kristal suara juga kok sudah mewah itu mantep tuh mewah tuh black sang gacoran Black Sang gacor banget tarikan awal itu keren banget ya bukan yeah. Black Sang tuh memiliki ciri khas tarikan di awalnya kok tarikan kan, awalnya ya beda itu oh gitu ini berapa duit ini kok? Satu aja kok harganya cukup satu yeah, juta iya yeah, tuh 1 juta full set apa berapa ini full set aja apa full set nggak apa-apa kandang impor kanari kontes kok kandang impor kanari kontes iya yeah. Net ini net udah net ini di harga udah net
harga hari Valentine kok. Hari kasih sayang gue harga. Harga Valentine, iya, harga spesial. Kandangnya sekitar hampir 300 kok. Kandangnya? Iya. Oh mahal juga, iya, 300 ribuan. Kanari, iya. Oh itu. Hmm. Itu teman-teman bisa lihat tuh. Ini model kandangnya agak. Iya. Bawahnya kayu. Bawah kayu. Iya. Agak panjang dia. Iya. Biasa orang luar tuh kayak taruh kayak di meja gitu. Iya. Harga spesial, harga yeah. Valentine. Iya, yeah, harga spesial Valentine itu. Kita dapat bonus coklat lagi. Tuh, Black Sun kacoran. Ya, dekat banget ya. Tuh, enak nih. Tinggal nikmati baik lagi sambil ngopi nih. Iya, sambil ngopi ya. Mental juga dia berani banget. Mentalnya bagus. Berapa kali aku taruh di samping burung gede, yeah. Juga gacor terus. Tetap gacor, yeah. Gitu. Terus Black Sun kalau dibanding Black Tooth, kalau aku perhatiin juga lebih mental, lebih kuat ya kok ya. Mentalnya lebih Black kuat. Terkadang harus totok-totokan burung di samping ya kok. Oh gitu? Iya. Kalau nggak cocok nggak mau bunyi dia? Iya. Kalau ini apa aja bunyi dia? Di samping mau apapun, di sampingnya tetap bunyi kok. Ya. Ada burung pit juga dia berani. Tetap bunyi, ya. Asal jangan ada kucing aja. Nah. Nah ini juga kenari nih kok. Ini kenari impor ya? Border impor, betul, border gloster ya dia. Oh gloster. Bodinya bulat ya, ya. Seperti tadi. Terus mukanya pesek ya kok. Mukanya pesek ya. Muka pesek. Kayak anjing kecil. Mini pom gitu. Iya, kayak mini pom. Iya, kayak bulldog kok. Iya. Ini gacoran nih kok. Ini gacoran juga. Gacoran. Tuh, dia habis selesai mabung juga. Oh selesai mabung. Lalu ya satu bulan selesai mabung. Oke, berarti ini kalau masih dia, kondisi dia. Masih kondisi, tapi emang dia cocoknya ini kan rame kok ya bunda. Ya. Dia emang cocoknya emang ditaruh di kayak di dalam ruangan kok. Oh, taruh di dalam ruangan. Ya, dulu aku taruh di dalam ruangan. Oke. Okay. Ini aku mau lepas sama kandang impor ini juga ya kompres ya. 800.000 aja kok. 800.000. Hari kasih sayang kok. Hari kasih sayang. Iya. Tuh. Kinari gloster gacoran. Iya, sama kandang-kandang. Sama kandang lebih besar. Kandangnya lebih besar dibandingkan tadi. Oh, lebih besar ini kandangnya. Iya, kandangnya besar. Iya. Ini warnanya juga antik ya. Antik warna ya. Antik. Dari itunya juga tuh. Belang-belang. Ya. Belang-belang ya. Iya. Kayak apa tuh? Kayak macan ya? Iya, kayak macan betul. Oh. Ini emang harus dikondisiin lagi, tapi ya. Dia harus mabuk. Tapi dia udah mulai bunyi-bunyi lagi. Oh, mulai bunyi lagi. Iya. Oke. Okay. Mentalnya bagus, suaranya juga seperti yang tadi. Saya sih khas impor ya, suara khas impor. Suara khas impor ya. Iya. Lanjut kenari. Ini kenari pasangan kok ya. Pasangan yang betinanya baru ngelor nih, belum ada jantan ya. Yang betina warna apa? Warna putih dia. Oh, yang putih betina. Dipotong, iya. Oke. Okay. Yang kuning cerah. Bon kuning lah. Ya, bon kuning. Iya. Jantan. Ini murmur aja aku mau jual sama kandang-kandangnya. Okay. 300.000 aja kok. Berapa deh? 300.000. 300.000. Bonus nih aku anggap jantannya tuh digacor. Ya, jantan gacoran. Iya. Dia juga badannya juga gede juga ya. Berarti ini ibaratnya beli satu dapat satu ini. Iya, udah nih bonus ya. 300.000. Bonus aja. Kandang lagi tuh. 300.000. Iya. Dia udah set. Siap nelor nih kok. Dia udah nelor baru. Yang betina ada siap nelor. Iya, sudah nelor kemarin. Oh, udah nelor. Makanya oh, ini aku udah siapan deh. Di sini tetap. Oh, gitu. Ya. 300.000 aja lakinya sudah yang siapan dan sudah gacor. Sudah gacor. Iya. Kenari loper. 300.000 plus sama kandangnya. Harga murmer. Murmer banget. Iya. 300.000 perang harga. Iya. Betul perang harga nih. Harga ini. Jadi bukan cuma di kios-kios di luaran aja ya. Di sini yang rumahan juga ikut-ikutan perang harga. Iya. Harga bumer, iya. 300.000 dapat satu pasang. Betina juga gede lho kok. Ya, betina itu AS ya. Bisa ya. Dibilang AS itu bodinya gede. Ya, bodinya gede yang betina. Tuh, 300.000 satu pasang, full set lagi tuh. Sudah gacor. Ya, tuh. Gacoran. Ya. Tuh. Cepat-cepat dia dapat ini. Cepat dia dapat ini. Sama ya, tempat ininya tuh, tempat sarangnya. Semuanya bawa ya. Semua. Semuanya ambil. Ya. 300.000. Terus selanjutnya ini baru datang 3 hari lah. Oh, baru datang 3 hari. Ya, tapi udah gacornya kok dia unik. Gacor itu ketika dia melakukan amarah ya kok ya. Oke. Okay. Ketika dia marah, ketika dia lihat ada jangkrik dipotong-potong tapi gak dikasih, dia bunyinya kayak gitu malah kok. Oh, marah. Mau minta makan dia. Iya. Ini merbah. Jambul. Ya. Hilang Malaysia. Atau kucilang Malaysia ya. Ini jarang kok, ini jarang. Jarang ada sekarang ya. Jarang ada. Ini suaranya juga keras banget kok. Kalau dimarah tuh bagi aku makanya dia pemarah nih kok. Pemarah. Kita motong-motong jangkrik duduk jangan dikasih ngamuk kok. Tapi emang burungnya kalau dibatkan dia emang lebih fighter kok ya. Lebih fighter? Lebih, apa maksudnya tuh, lebih, itu ya, lebih gak jinak gitu ya. Yeah. Tapi dengan gak jinaknya dia ketika dia bunyi itu, ketika dia marah itu kok. Kencang suaranya? Suaranya kencang banget, keras, keras, suaranya keras. Yeah. Kencang banget, kalau hidup sini pengang kok. Oh, pengang? Iya. Oh.
khas kutilang Malaysia yang ini ya. Iya. Mm-hmm. Ini dalam makan pur juga aja. Ini dalam makan pur juga. Dapur total. Pur total sama kasih pisang. Iya, pisang. Kasih topsong. Ya. Oke. Okay. Ini tandang berapa dan? Ini aku mau jual 800 aja kok. 800 ribu kocet sama kandang. Murmar nih, jam ya, murmar. Ayam murmar. Tinggal di kondisi di rumah kok. Ya. Ini burung bukan bahan ya kok ya? Bukan bahan. Gacor. Udah gacor. Iya. Ini kandangnya juga bagus. Ini ya. Di dalam ruangan tertutup ya. Ya, taruh dalam ruangan ya. Ini kalau sering dijemur, kayak pagi, digantung. Wah, ini ya, kalau rawatannya lebih maksimal, lebih ya, mantap lagi, lebih gacor. Jamulnya tuh tinggi kok ini kok. Iya, jamulnya tinggi. Jamulnya tinggi nih. Ya. Jamulnya tinggi. Ini. Kondisi burung mulus banget. Mulus banget. Iya. Terus yang ujung situ? Nah, ujung itu Mosambik. Mosambik. Mosambik gacor juga. Mosambik gacoran. Mosambik gacoran tuh gacor banget kok. Iya. Gacor. Oke. Okay. Korek keras juga. Suaranya kencang. Iya. Ngerol dia. Ngerol. Itu ngerol. Khas Mosambik gacor ya dia. Iya. Ya. Itu gacor banget. Untuk harganya berapa nih kok? Ya sama kandang aku mau kasih 9 aja kok. 900.000 full set sama kandang. Itu jamin gacor. Jaminan gacor. Gacor banget kok. Ya. Gacor banget. Gacor banget. Nah, tuh parah itu. Ya, ya. Udah mulai bunyi. Kandangnya juga kandang masih baru kok. Ya, kandang baru. Ya. Ada kita beli tuh kok suara perenjak ya, tuh kok perenjak atasnya tuh. Oh, masuk suara perenjak atasnya. Masuk suara perenjak ya? Iya, kenceng tuh suara. Iya. Tuh, suara perenjak itu. Iya. Lagi ngesiut motan, dia bunyi kok ya. Terlalu bunyi nih, tuh. Oh. Kenceng suara kok, ini kan di dalam ruangan tertutup. Dalam ruangan ya? Iya. Gak enak. Terus itu. Nah. Oh, iya. Mau sambil gacoran. Sambil gacoran. Oke. Nah, sampingnya tuh kok. Ada murai trotol juga nih. Murai trotol ini peternak kok. Sering peternak. Lagi dididik nih kok. Lagi dilatih nih. Lagi dididik di sini kok. Tuh oh. Dengerin master-master di sini ya. Kok. Iya. Masih muda, masih, masih muda. 1,5 bulan ya. Oh, 1,5 bulan. Iya. Tapi mentalnya juga udah oke kok. Mentalnya tak itu loh. Oh iya. Tak oh iya. Ya, dasar ter deh. Iya. Body sih sedang ya kok ya. Body sedang ya. Sedang ya. Ini kayaknya jantung itu. Jantan. Iya, agak warnanya agak hitam tuh. Iya. Masih muda kok. Masih mentalnya muda banget kok, ya. Peternak ya. Dari peternak. Iya. Itu udah dididik seminggu nih kok untuk oh, nah, militer nih kok. Supaya latihan militer di sini. Ini aku mau jual sama kandangnya. Yang peternak ya kok ya, ya. Prospek atau orangnya prospek ya. Oke. Okay. Dari peternak langsung. Ya. Sama kandangnya 1 juta aja kok. 1 juta full set. Full set yang peternak. Oh berarti ini ambil langsung dari peternaknya? Iya langsung peternak ya. Oh gitu. Hari ini tuh 1 juta full set. 1 juta full set. Ya. Mulai total jantan. Iya. Lagi dididik secara militer nih. Ya, lagi dididik. Harus dilatih secara militer nih. Iya. Ya. Biar mentalnya nanti tambah jos. Mental sama isiannya kok. Iya, sama ya. Isiannya tuh. Iya. Kemarin katanya yang blackout ekstrim udah laku kok. Oh, yang blackout ekstrim udah laku. Iya, tinggal ini nih, body lebih gede nih. Ya, ini body lebih gede. Iya. Ini blackout juga. Blackout gacoran. Gacoran banget. Iya. Di punggungnya, punggung, kepala, kepala, burik-burik di kepala ini juga termasuk bagi aku untuk kepala malah yang kemarin itu kalah kok. Yang kemarin yang kalah. Cuma menang di badannya, kalau ya. Ini di kepalanya burik-burik putihnya itu banyak, banyak banget. Oh gitu. Dan ini tahan mental nih, ini gantung di sini ya. Jam 11 sampai jam 4 tuh panasnya tuh nyentor banget. Oh gitu. Tapi dia nggak masalah begini. Nggak masalah. Iya. Ini gacoran juga. Ini udah kuat ya ini. Super gacor. Ya. Body gede ya. Body gede ya. Ini jumbo banget nih. Body ya. Andin kok nih. Body Andin. Iya, body Andin. Ini harganya berapa? Ini sama burja harga spesial aja. Dia ya. Khusus blorok 2 aja masa dulu sama burja kok. Harga cukup 2.000. Iya. Burja. Iya. Enggak, sama ambil semua. Oh, sama sanggarnya. Enggak, enggak apa-apa. Oh, ini sanggarnya antik juga tuh. Iya, antik. Sanggar juga waktu dulu belinya juga lumayan kok. Sanggarnya? Iya. Oh gitu. Iya. Ini termasuk harga spesial promo kok. Pokok harga spesial hari kasih ya, sayang. Hari kasih sayang. Iya. Perang harga ini. Perang harga. Lorok ya, bukan ya, normal. Lorok ya. Lorok ya.
Itu namanya Black Road, Norok, Kacoron. Nah, itu lagi bunyi tuh kok. Ya. Badannya body anjing tuh kok. Body anjing. Body anjing ini. Ya. Black Road body anjing ini. Ya, gede banget ya bodinya. Ya, ini harga special promo tadi ya kok ya. Ya. Kita ya. Ya. Harga spesial. Ya. Harga cukup 2 juta full set. Ya. Black Road, Norok, Kacoran. Itu cukup ekstrim tuh kok di muka. Di muka, punggung. Iya, ya, muka, punggung, body gede itu. Body gede ya. Bukan Black Blorok ya, bukan sembarang blorok nih kok, mukanya burik-burik kok ya, di kepala, kepala, leher, leher burik-burik kok, punggung teksturnya kok ya, harga special edition nih kok ya, harga special edition body big ini kok ya, body big, body andin tuh berarti dakun Jatim. Iya, ini nggak pakai obat doping-dopingan kok. Okay. Orang lain tuh pleci yang tahu. Iya, biasa pakai doping. Iya, yeah. Ini nggak kok. Bunyi terus rajin. Bunyi terus. Gacor. Tanpa doping. Tanpa doping dengan hembusan panas yang nyentor ke sini nih. Iya. Yeah. Jam 11 sampai jam 4 sore. Oke. Okay. Ini 600 ribu sama kandang kosan. 600 ribu. Kosan. Iya, kandangnya dia. Kandang kosan. Ya, itu kosan. Bagus juga. Bagus, itu kandangnya tuh masih bagus banget. Gacor di jamnya. Kandang kosan. Pleci. Dakun Jatim, iya. Kacoran. Dia makan pisangnya bisa 2-3 hari. Ya. Terus makan ini apa nih? Ulat. Pur, ya, pur, pur. Oh, pur. Pur, iya pur. Itu pur apa itu? Pur yang warnanya merah. Merah sama hitam apa tuh? Sama hijau apa namanya? Aku lupa. Nutribat, Nutribat. Oh, kasih Nutribat. Iya, Nutribat khusus peki ya. Oh. Udah sama jangkrik, sama jangkrik satu aja sama ulat kongkong. Oh, gitu. Gacor banget ya. Dari awal kasih Nutribat? Nutribat aja, iya. Oh, nggak kasih apa? Leopat atau gitu? Enggak, kasih Nutribat. Jadi bukan kur halus, dia unik. Kur yang kecil-kecil itu. Oh, Nutribat. Iya. Bagus, Nutribat bagus. Ya. Ini yang pasti nggak pakai doping lagi kok. Tanpa doping ya? Tanpa doping. Kalau orang kan kadang jual atau apa pakai doping. Iya, pakai doping ya. Tapi kalau doping kayak metabolis ya. Iya. Bikin kalau burung kita tergantungan deh. Iya, ketergantungan. Iya. Bahaya. Dekos terbaru aku kok. Ini gacornya keras banget kok, korek. Gacornya kenceng banget. Ini keras banget. Ya. Baru dapat seminggu ya. Oh, baru dapat juga ya. Aja. Ini gacor banget. Ini aku selalu ngalamin nih tiara black hook yang paling keras termasuk. Ya. Keras. Tarikan awal juga bagus banget, beda. Ini baru aku pindah tadi, aku pindah. Baru pindah ya, ya. Tadi kandung tempat lain. Iya. Oh. Is, mantap ya. Gacor banget ini. Ya. Mewah banget ya. Iya. Ini juga harganya aku akan kasih perang harga nih kok. Perang harga juga ya. 1,5 udah sama full set. 1,5 full set. Udah nggak pakai. Iya. Nggak pakai lama. Iya, iya. Pakai lama 1,5. Iya. 1,5 full set. Bukti. Iya. Ya. Tinggal nikmatin aja. Tinggal nikmati. Wih, udah kencang banget suaranya ya. Ya. Suara keras banget. Dijamin nih. Oh, itu. Udah mewah nih itu. Mewah banget. Tinggal bawa pulang gantung di teras langsung gacor ya. 1,5 udah sama. Ya, 1,5. Kandang ambil udah baru kandangnya itu. Ya, kandang baru. Padahal ini baru dapat ini tuh gacor ya. Seminggu udah gacor banget ya. Ini. Pas aku dengar, suara kenceng banget ini. Ya. Jadi bukannya 1,5 orang bilang burja-burjaan udah. Ya. 1,5 full set kok. 1,5 full set. Dapetin. Ya. Gacor yang udah jelas-jelas. Ya. Puas. Ya. Tawakan puas. Daril gacor. Oh, cak hijaunya nggak mau kalah tuh. Ya, iya mau kalah. Iya. Oh, iya. Mentalnya nggak takut tuh, ada sipo, ada suncak bunyi, iya. Bunyi loh. Iya, bunyi. Tuh, ada si itu tuh, suncak bunyi. Iya, iya. Ini berarti burung yang ini jenisnya mau dipindah-pindah, taruh dimanapun bunyi. Kan? Tetap bunyi. Iya. Mau di mana aja. Iya. Tuh. Mau kalah tuh kalau suncak hijaunya. Iya. Oh, aku kan menghargai hari kasih sayang itu ya. Iya. Ini kacer khusus hari kasih sayang ini edisi kasih sayang nih kok. Edisi Valentine. Iya, edisi Valentine. Kemarin ada orang luar kota mau beli, pengiriman agak sulit. Aku nggak bisa kalau jujur kalau pengirimannya itu dia mendekati yang aku mau. Oke. Okay. Ini khusus kalau yang mau nih kok ya. Oke. Okay. Khusus hari kasih sayang. Ya. Edisi khusus spesial Pisau Nusantara. Oke. Okay. Satu set ini aku kan jual udah 5,5 aja. 5,5 untuk kacer blorok ekstrim, gacoran. Gacoran betul. Ya, harga spesial. Buat ternak. Ya, ya. Buat cetak warna. Cetak warna. Ya. 5,5 aja. Harga cukup 5,5 full set sama ya. Kandang gede. Betul. Tuh. Kandang gede ukiran nih kok. Ukiran ya. Iya. 5,5 aja cukup. Ya. Pokoknya ini belum kan nemuin ya kok ya kacer blorok kayak gini kok ya. Jarang ada ya. Paling biasa yang tompel ya. Satu panduan. Ya. Kalau nggak murai blorok yang makin turun harganya ya. Iya. Nah ini kacer blorok. Kacer blorok. Anakan, waduh,
Ya, ini jarang ada nih. Jarang ya. Ada, jarang ada ini spesial edition. Kalau di ternak jadi, waduh, itu mesin ATM itu. Oh, iya. Tinggal goyang-goyang kaki. Iya, kemarin ada yang jual apa tuh? Charger wulung aja ya. Iya. Masih anak-anaknya kan tinggi ya, Koy. Iya, tinggi. Maksudnya harganya enggak murah gitu. Iya. Charger blorok lebih ekstrim lagi, Koy. Lebih ekstrim ya. Ya. Jarang ada aja. Iya. Dari bisa di ternak, Koy. 100 ekor belum tentu ada. Belum ada. Iya. Belum tentu ada. Tuh. Special edition ya, di pokoknya special cepat edition dapat, ya. Siapa cepat dia dapat nih, buat cepat pedagang pun dapat. Ini tuan kok bagi ya. Aku kok. Pokoknya edisi spesial. Edisi spesial. Ya, harga cukup 5.500.000 full set. Full set. Untuk kacar blower ekstrim. Mulus, ya. Mulus, ya. Mulus, ya. Mulus, ya. Super mulus, ya. Full total. Ya. Cara awam udah gacoran 8 bulanan lah kurang lebih ya. Toko lu nah, lihat kan waktu dulu bunyi kan gacor ya, gacor ya. Ya cuma minus kakinya bengkak ya, kaki kirinya, kaki sebelah kiri, tapi nggak ngaruh, nggak ngaruh aktivitasnya, nggak ngaruh dalam pegacor ya. Nggak ngaruh, kondisi burung sehat, sehat banget ya. Ya cuma kakinya doang, kakinya bengkak di kaki kirinya, bengkak dikit. Angkringan atau aktivitasnya dia normal kok, normal semua ya. Gacor ya. Juga ya. Keras sore dia, paling keras satu burung yang tadi kita review ya. Yang paling keras dia suaranya. Paling kencang ini paling suaranya. Ya. Paling kencang dia. Oke. Okay. Ini spesial menjelang hari kasih sayang. Oke. Okay. Harganya aku turunin lagi. Turun harga lagi. Spesial price sama kandang-kandangnya semua. Oke. Okay. Spesial price. Iya. Oke. Okay. 4,8 aja. 4.800.000. Udah ini. Net full set. Spesial khusus net, saat ya. Ini ya. Khusus saat ini. Iya. Khusus saat video ini tayang nih. Iya. Khusus di Kicau Nusantara. Harga cukup 4.800.000 full set. Rawa muda udah rajin bunyi gacor. Ya. Ya. Ada basic ropel ya, Koy. Ada basic ropel. Oke. Ya. Okay. Yeah. Dia dari ring peternak yang bagus juga keras. Ya. Purnya topsong. Pur topsong. Ya. Topsong ya. Coklat ya. Iya, jaket cukup 3-3 aja. Pagi sore 3-3. Pagi sore 3-3 nanti yang kredit. Iya, plus ulat 2-3 hari sekali boleh. Ulat Hongkong. Iya. Oke. Okay. Tanggal 6 Februari Pak Supardi ya. Lihat posturnya ya. Lihat deh gulungan cekoknya, Pak. Udah jadi nih ropel yang bisa dibilang gulungannya, Pak. Badannya gede. Keras banget. Terus lanjut yang atas nih. Itu Blackfoot gacoran kok. Ini Blackfoot gacoran juga. Iya. Blackfoot gacoran dijamin. Jaminan gacor. Jaminan gacor. Nggak kalah sama yang tadi ya. Malah lebih komut aku secara komposisi panjangnya ini panjang kok. Dan ini panjang durasinya. Iya. Oke. Oh, panjang. Oke. Okay. Ini aku mau lepas di nyambut hari kasih sayang ini ya. Oke. Okay. Ya. Ya. 1,3 aja. 1.300.000. Iya. Full set. Udah Blackfoot gacor. Sama kandang sama tabung minumannya juga semuanya. Semuanya. Ya. 1.300.000 tinggal bawa. Iya. Kandang impor. Kandang impor. Kontes. Impor. Kinari iya. Kontes. Iya. Gitu. Ini gacor ya. Banget kok. Ini gacor. Bisa ditunggu nih kayaknya. Serut gacoran. Iya. Blackfoot tanggal 7 Februari ini sama yang kata orang tuh kalau suara-suara kayak gitu tuh suara hutan tuh kok. Suara hutan itu kok. Ya. Ya. Suara kayak suara hutan ya. Hutannya. Saya yeah. Bisa ngeluarin suara-suara tetek-tetek seperti itu kok. Nah. Iya. Yeah. Nah. Aduh, suara kok. Iya. Ngeri suaranya. Keras ya. Iya. Kelois, pamit dulu ya. Iya, makasih banyak ya. Iya, makasih semoga juga. Sukses terus Kicau Nusantara. Amin. Semoga ku internasional kok. Amin. Ya, amin. Semoga sukses juga. Amin juga, ya, makasih kok okay. Ya. Oke, ya, jalan dulu ya. Iya, makasih ya. Banyak. Ya, Kicau Nusantara udah nyampe di rumah. Mau ngaso dulu. Pokoknya terima kasih buat teman-temanku yang sudah mampir di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.